guys, welcome back to Mouthwatch YouTube channel, markasnya watch enthusiast cerdas. Dan di review kali ini, Minwatch mau kasih lihat jam tangan outdoor adventure yang bisa bapak andalin buat sehari-hari. Casio yang ini ramah di kantong kok pak, harganya cuma sejutaan aja. Jadi kalau mau check out, nggak perlu sembunyi lagi dari istri, haha. Nah, Minwatch tertarik sama Casio ini gara-gara lihat inner bezelnya. Beda sama Casio-Casio standar lainnya. Dilihat sekilas pun, komposisi dialnya menarik. Simple, tapi cukup berkarakter buat jadi koleksi signature. Dan ini dia, di depan Minwatch sekarang, udah ada Casio standar MTD-130D-1AVDF. Oke, sekarang kita lihat yang bikin jam tangan ini spesial. Yang pertama, Casio standar ini dilengkapi kompas ring di inner bezelnya. Nah, gini nih cara pakainya. Setelah memposisikan jam secara horizontal, arahkan jarum jam ke matahari. Dan karena sebagian wilayah Indonesia ada di selatan Katulistiwa, jadi antara jarum jam dan marker pukul 12 adalah utara. Lalu putar kompas sampai tanda north berada di antara jarum jam dan marker pukul 12. Nah, kalau begini, kompas sudah siap untuk dibaca. Kompas dioperasikan lewat crown di posisi pukul 2. Dan untuk yang berada di wilayah Indonesia di utara Katulistiwa, caranya pun sama, cuma bedanya di antara jarum jam dan marker pukul 12 adalah arah selatan. Selain itu, yang bikin istimewa lagi, ketahanan air dari jam tangan ini sudah mencapai 100 meter. Jadi sangat aman ya buat jalani rutinitas setiap hari. Oke, sekarang kita bahas spesifikasi lengkap dari jam tangan ini. Untuk diameter 44 mm, thickness 10,1 mm, lock to lock 48,4 mm, case material stainless steel, glass material mineral glass, strap material stainless steel, water resistance hingga 100 meter, menggunakan mesin quartz movement, and battery life 3 years on SR920SW. Oke, kalau urusan tampilan, bapak bisa lihat sendiri ya dialnya. Ada aksen geometris yang menambah estetika koleksi ini. Simple dan gak mengganggu keterbacaan penunjuk waktunya. Kalau bapak mau jam tangan outdoor yang affordable dan nyaman buat dipakai sehari-hari, jadi nyaman banget buat outdoor activity atau sekedar dipakai buat ngantor. Casio standar ini adalah sebuah solusi ya pak. Case-nya yang ramping dengan ketebalan cuma 10,1 mm, bener-bener anti bulky-bulky club ya. Dan gak lupa juga, ada fitur date and day window biar bapak nggak lupa sama tanggal-tanggal penting. Penempatannya pun menarik. Diletakkan di posisi pukul 4, jadi menciptakan kesan asimetris di keseluruhan komposisi dialnya. Jadi, kalau memang bapak cari jam tangan berdesain sporty untuk sehari-hari, plus bonus makin disayang sama istri, Casio standar ini jelas jawabannya ya pak. Oke, sekian dulu ya dari Minwatch. Silahkan like video ini kalau kalian suka, dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan review jam tangan terpanas lainnya. Thank you for watching, and see you on the next video.